ngantuk banget nih. Mending aku tidur aja deh. Nyapu-nyapu sampai bersih. Nah, kalau begini kan enak dilihatnya. Waduh, itu kan si Upin. Wah, enak-enakan dia tidur di bangku aku. Aku kerjain ya. Wah, beneran. Dia pulas sekali tidurnya. Aku kerjain. Aku umpetin kepala badutnya. Waduh. Doraemon. Aduh. Kembalikan kepala badutku. Kepala badutku mau dikemanain? Aduh. Kemana-mana, Kopin. Aku cuma taruh sini. Kamu ambil ya. Itu kepala badutmu. Dadah. Kabur. Bener-bener dah, Doraemon. Iseng banget. Kepala badutku malah disangkutin lagi. Mana tinggi banget. Aduh. Gimana cara ngambilnya nih? Coba aku dari sini. Gimana ini? Aku gak bisa ngambil kepala badutku. Gimana nih teman-teman? Tolong. Sedikit lagi sampai, Del. Aduh, berat sekali sih kalian berdua. Akhirnya nyampe juga. Lelah juga sih bawa kalian. Berat-berat sekarang. Nah, aku rapikan ya. Biar terlihat rapi nih tuh barisnya. Biar sejajar. Nah, yang satu lagi. Tuh, kan begini enak dilihatnya. Tuh, aku sudah berhasil. Waduh, ada suara minta tolong dan menangis. Siapa itu ya? Wah, di mana tuh? Lah, itu mah si Upin. Dia kenapa ya? Wah, aku harus bantu ini. Hei, Pin, tunggu bentar. Waduh, Pin, kamu kenapa menangis sih? Itu, Boy, Doraemon iseng banget. Kepala badutku disangkutin sama Doraemon. Wah, benar-benar tuh si Doraemon. Wah, gimana caranya nih? Waduh, aku juga bingung ngambilnya. Nah, mungkin dari sebelah sini kali ya. Aku coba ya, Pin. Kamu tunggu situ. Nah, dari sini nyampe. Sudah berhasil. Aku sudah ambilkan nih kepala badutmu. Nah, sekarang kamu pakai ya, Pin. Nih, kepala badutmu. Wah, terima kasih ya, Boy. Akhirnya kepala badutku kembali lagi. Hup. Asik-asik, kepala badutku sudah kembali. Terima kasih ya, Bobo Boy. Yeay. Yuhu, mantul. Dadah, sampai berjumpa kembali bersama Tele Badut.